kecil suaranya sih. Sama siapa sendirian? Sendirian. Kabar mau ke teater kah? Ini dekat teater sih. Mau kemana ke kemana ya? Soalnya ngomong-ngomong, iya sih tapi nggak enak. Kamu pikir aku bisa ikutan mencat itu? Biar kita ngobrol lagi. Gitu. Jadi ada radio lagi. Bahan martabak. Aku lapar nih. Kenapa ya? Makan donat. Moose Radio. Kalau tau mau kemana mau nganterin. Wah, ada CCTV. Rian Putra kembali untuk info lalu lintasnya dan kita kembali tersambung dengan anggota TMC Polda Metro Jaya, Bribka Yogi. Silakan informasinya. Aku tuh mau dari rumah mau pergi. Untuk yang pertama, untuk seputaran traffic light Santa Jakarta Selatan yang mengarah ke arah Mampang, ini masih ada proyek galian jaringan utilitas, ada kepadatan arus lalu lintas. Begitu juga untuk arah sebaliknya, agar pengendara mengantisipasinya dan menghindari ruas jalan tersebut. Berikutnya untuk seputaran underpass Tomang Jakarta Barat yang mengarah ke arah Kebonjeruk maupun tol Tangerang. Ini dilakukan buka tutup untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang mengarah ke arah seputaran Tol Tangerang. Berikutnya untuk seputaran traffic light Ragunan Jakarta Selatan yang mengarah ke arah Pasar Rebo dan yang mengarah ke arah Lenteng Agung juga terpantau ramai cenderung padat. Berarti ke seputaran wilayah Jakarta Timur, seputaran wilayah Kebonaras, ini yang mengarah ke arah seputaran Cawang dan yang menuju ke arah putaran TGC. Orang ngarahin info lalu lintas. Untuk kawasan ganjil genap masih tetap tidak diberlakukan mengikuti perjanjian PSBB transisi yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke studio. Baik, itu dia info lalu lintas yang didukung oleh TMC Polda Metro Jaya, NTMC Polri dan lewat mana.com. Saya Rian Putra. Nantikan informasi selanjutnya. Radio. Gak kenal ya tempat. Enggak merek. Mau mengerjakan suatu proyek yang akan segera rilis sebentar lagi. Dapat bunga apa tuh, Kak? Oh, thank you. Apakah itu? Hehe. Menurut kalian apa? Aku mau melanjutkan sesuatu yang udah pernah dibikin, tapi berbeda. Dan proyeknya adalah jing 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 jing. Harusnya sih
hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Bentar lagi ya. Bentar ya. Mungkin besok akan mulai di custom. Ada udah pasti jalan, ada yang belum tentu gitu karena waktu. Melalui forum kemitraan di bidang apa aja, asal one minute, Bapak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Dominic Raab saling menyampaikan sambutan hangat untuk hubungan bilateral Inggris Indonesia minggu ini. Jadi perjanjian lengkapnya dengan beberapa perjanjian utama meliputi kerjasama kesehatan dan vaksin, ekonomi dan perdagangan, juga kerjasama dan informasi tentang keamanan, hukum internasional, juga iklim dan lingkungan. Iya, bentar lagi puasa. There you have it. More information later on, most listeners, and more news and sports updates coming your way. Now it's Matt Bianco time. Gak kerasa ya. Tinggal 4 hari, Sabtu, Minggu, Senin masih bisa makan, Selasa udah puasa ya. Mantap. Bentaran doang live-nya. Senyampainya sih, tapi kayak macet. Hampir setengah jam lebih lagi kali. Syahrum sampai sahur. Ya, insya Allah ya. Takutnya dari kemarin tidurnya cepet mulu. Kemarin aja jam 11 udah tidur. Siwer gitu loh, matanya siwer. Bukber di showroom. Boleh. Tapi aku tuh biasa kalau habis azan paling makan takjil, salat dulu, habis itu baru makan berat atau enggak diem dulu. Lihat jerawat bersemi. Iya, aku tuh ini loh. Skincare, terus dia efeknya memang jadi bikin purging di muka. Gak cuma di jidat, bahkan di daerah sini dan di sini aku beruntusan, jadi keluar gitu semuanya. Udahlah ya, kita nikmati saja. Tarawih di rumah atau di masjid? Kalau sekarang kayaknya di rumah. Apa ya, belum merasa aman aja untuk tarawihan di luar. Lagi ngata skincare sih, kalau dia 2-3 minggu masih gini berarti aku ganti. Kalau abis 3 minggu membaik berarti cocok. Skincare sendiri kan, jadi skincare itu mengandung apa sih namanya tuh, BHA apa apa, aku kalau ngerti sih, tapi maksudnya dia memang untuk beberapa orang jadi ngeluarin jerawat dulu.
semangat, gue malu ngomong. Gue malu ngomong. Kocak. Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSUI Depok menawarkan jasa antar jemput lansia. Jadi sok-sokan. Untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sepanjang tanggal 7 hingga 13 April 2021. Penjemputan lansia ini hanya berlaku bagi lansia yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Guna melakukan vaksinasi di Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit yang berlokasi di RSUI. Duh, kalau bacain bentar, ada ke I Love Celine, Koala Insomnia, Bubur Sum Sum, Tasha Underscore Jelas, Nora Wiley, Hisham, Kameta, Kadidi, Kareza Yogi, Andrea, Progresio Teknik, Kareza Yogi, Andrea, Undang Baca Sarah, Mandinar, Tim Hore, Eleven, Katriko, Kanang, S22, Ya Kak Iva, Kak Sils, Kak Ida, Kak Bunga Sungsung, Rahul, Kak. Wah, motor yang suka lewat depan rumah gue tuh kayaknya. Ada Adon, Kak Alvina. Wah, disukai dari Kak Adon. LR pelarian. Sangat haluku jadi halus. Aduh. Aduh.
midnight. Dinernya yang pertama dia tapi nggak dilanjutin karena terlalu syahdu gitu. Sore maghrib jam 6 lewat gitu kayaknya. Kasihan Caci ya, kedamai Tarik bukan siapa-siapa. Love the real and Rahim. Ay, ngapain sore-sore? Tanggil Arya.
izin wesin orang di sini sih. Gua kena lampu belakang orang jadi merah. Iya, tanpa izin aku pun kalian akan tetap melakukannya karena asik. Bisa sok-sokan izin-izin. Dilampuin gitu jadi gelap, mendingan merah ya. Belok kanan, jangan lurus nih, lurus. My page masih logo JKT. Aku mau nyebut apa? Tapi banyak yang aku lihat emang masih lanjutin nonton kayak gitu. Ya bagus lah, aku juga masih. Masih jauh, tinggal lurus kanan kiri. Tapi jauh. Emang kabel listrik. Gimik apa sih? Jadi luar rumah beda banget sama dalam rumah. Kalau kenal di jalan ya sama orang yang kenal, tuh aku juga barbar. Jadi kita sudah sampai di, kelihatan gak sih, Belanda guys.
cuma nonton doang, gak kasih suara. Lo emang dari tadi kok ngomong? Nanti aku sampai sholat tiap-tiap. Kocak. Basic-basic mulu. Gue harus showroom berapa ratus jam dulu ya. Seribu jam dengan seribu tower. Hah? Seribu? Iya sih. Seribu tower untuk baby. Donasi, tapi donasinya mobil kuning. Sebelum mobil kuning beneran beli mobil-mobilan Bumblebee. Bumble Cap di WD.
Sepeda ajaib lo, apa kabar? Udah aku minggu lalu gak pake. Besok deh aku, besok kayak sepedaan deh. Enggak deh, gak tau deh. Capek. Kanan kan ini, habis itu tinggal belok kiri, tapi jauh. Oh, ini juga lucu nih, ada yang ngecat mobil biru muda. Wah, setelah dari kuning itu aku mau itu nih. Iya, kok tahu sih? Kok tahu mobil pelet? Sepeda gua dulu aja dah dicat dah. Oh, iya, belakangnya biru, depannya putih. Ternyata aku tertipu, gak jadi dah biar muda terkait taksi. Kuning aja kuning. Pada sih besok jadi warna mulu. Ntar gue bannya sekalian gue warnain. Sepeda lipat yang murah merek apa ya, merek yang sepeda gue atau murah? Odesi terus apa sih elemen ya? Polis. Sebenarnya ini udah wilayahnya tapi macet. Perut gue bunyi-bunyi lagi. Lagi pamit live-nya, yes.
silent dulu awe. Lanjut gak kayaknya aku baliknya juga tengah malam dah. Tidur deh. Baby sendirian. Gak takut diculik. Gue mah dari SD juga berkelana sendirian. Kuliah sudah berkelana sendirian. Sendirian tuh asik. Wih. Tapi kalau ada yang mau jemput juga boleh. Main irit, tujuannya buat irit, bukan buat mau ditemenin. Kocak. Baby nggak sendirian kan, ditemenin sama kita jiwa. Udah kan. Ini udah gak ngelag kan. Bilangin Zek dah, yang ini kagak usah diupload, gak ada yang penting. Woi woi, halo. Oh, enggak nge-lag
sumpah gak ada yang bilang gue gak nge-lag, kocak banget. Sebel. Sumpah dari tadi gue ngomong selalu sendirian. Karena udah refresh dari tadi. Aku tuh tadi balas chat, habis itu pas masuk lagi ternyata masih nge-lag, padahal udah 3 kali restart. Jadi aku tadi live jam berapa lama betul. Udah aku udah mau turun mau pamit. Udah ada sama ya. Terima kasih mana-mana kegabutanku di jalan. Siapa-siapa ke pangeran kesalahan nomor 1 ya, sebentar lagi saya akan turun. Dadah, selamat malam sekarang, tapi tak selalu ya.